Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Na'udhu bi kalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Allahumma idfa'anna al-waba' wal-ghala' wal-riba' wal-zina wal-mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtiqa'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang saya hormati para pecinta ilmu, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, tidak kira di mana saja berada, sama ada di tanah air, di Singapura, di Brunei Darussalam, di Kepulauan Riau Sumatera, di selatan Thailand atau di mana saja, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Hari ini syukur kehadrat Ilahi, hari Rabu 29 hari bulan April tahun 2020. Bagi kita di Malaysia, kita masih lagi berhadapan dengan bencana non alam berskala international, bukan sekadar di Malaysia, bahkan di seluruh dunia pada ketika ini. Dan tanpa disedari, hari ini genap 42 hari kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP tahun 2020. Dan hari ini juga adalah hari pertama kita berada dalam PKP fasa yang keempat yang akan berakhir pada 12 hari bulan Mei nanti, insya-Allah. Dan kalau ditakdirkan 12 hari bulan Mei nanti PKP kita tamat, mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan kena teruskan juga PKP lagi. Tapi PKP apa? Bukan Perintah Kawalan Pergerakan, tapi PKP puasa kena penuh. Sebab hari ini kita baru memasuki 6 Ramadan 1441 Hijriah. Rakan-rakan kita di Singapura, kita doakan juga mereka dilindungi Allah. Begitu juga di Brunei, di Indonesia, semuanya berada dalam keadaan sedang diuji dengan suasana virus sekarang ini. Tapi yang mustahak, kita sedang berada pada bulan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang daripada Allah, iaitu Ramadan Al-Mubarak. Dan hari ini sudah Ramadan hari ke-6, dihitung saat mentari terbenam, dapat pahala amal tertanam, moga terlepas dari neraka jahanam. Amal yang baik akan dibalas, dunia akhirat akan membekas. Ayuh lakukan secara ikhlas, menghadap Allah bak sehelai kertas. Saya percaya sudah ramai di kalangan kita dalam tempoh 6 hari ini telah pun dapat menyesuaikan diri dengan menghidupkan Ramadan di kediaman masing-masing. Ibu-ibu kita pun dipahamkan ramai yang gembira betul sekarang kerana kali pertama dapat bersalam-salaman dengan imam tarawih, satu perkara yang mereka tak boleh buat selama ini. Tapi tahun ini tiap-tiap malam dapat bersalam dengan Tok Imam, bukannya senang. Baik, kita sama-samalah berdoa supaya musibah ini akan kembali pulih dan kita seterusnya dapat meneruskan kehidupan dalam bentuk new normal. Bagaimanakah cara untuk kita sama-sama membantu? Pertama sekali, teruskan membantu dengan kekal duduk di rumah, stay home. Duduklah di rumah, duduk diam-diam. Dan yang kedua, ini juga mustahak untuk kita ambil perhatian, jangan diagung-agungkan sangat keluar biasaan virus ini. Hebat macam mana pun dia boleh duduk melekat di tanah air ke di mana ke, airborne tak airborne, orang dah pulih tetap boleh kena. Jangan diagung-agungkan sangat keluar biasaannya. Jangan. Sebab agama kita mengajar
jangankan kuman, jangankan virus, syaitan pun Nabi SAW tak beri kita sebut sangat dia punya kehebatan. Walaupun syaitan tu hebat, tapi jangan dipuji-puji atau digeruni tak tentu arah. Jangan. Ada satu riwayat sahabat bercerita, kuntu radifun Nabi SAW fa'atharat dabatuhu faqultu ta'isa syaitan. Kata seorang sahabat, saya pernah menunggang unta bersama Nabi, saya membonceng di belakang. Tiba-tiba kenderaan atau haiwan yang mereka tunggangi itu tergelincir. Ketika haiwan itu tergelincir, sahabat ini terpacul daripada mulutnya kalimat ta'isa syaitan. Apa makna ta'isa syaitan? Ini minta maaf terjemahan. Maksudnya celaka syaitan. Dia tergelincir tapi dia sumpah pada syaitan. Ketika mulutnya menyebut celaka syaitan, Nabi SAW terus tegur dia. La taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta dhalika ta'azama hatta yakuna mithla al-baiti wa yaqulu bi quwwati. Kata Nabi, "Hey, mu jangan bila berlaku apa-apa terus sebut celaka syaitan. Jangan," kata Nabi. "Sebab bila kamu sebut nama dia, maka syaitan akan membesar sehingga saiznya sebesar rumah," kata Nabi. "Dan dia dengan bangganya akan mengatakan, 'Tengok, dengan kekuatankulah dapat menggelincirkan haiwan itu.'" Dia jadi aksen sebab kita binkan pada dia. Maka kata Nabi, "Walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dhalika tasaghara hatta yakuna mithla dzubab." Tapi kata Nabi, bila kamu ada masalah, tergelincir ke, ditimpa apa-apa ke, katakanlah, "Ini izin Allah, bismillah, dengan nama Allah ianya berlaku." Maka bila kamu mengatakan demikian, tasaghara, syaitan akan mengecik, hatta yakuna mithla dzubab, sehingga dia menjadi sekecil lalat saja. Hadis riwayat Abu Daud. Sebab itu virus ini jangan disebut-sebut sangat. Nanti dia besar kepala. Nanti dia besar kepala dan dia akan mengatakan semua yang berlaku ni gara-gara dia. Bukan. Allah. Allah. Masalah orang kesihatan nak sebut itu taklimat, kenalah sebut. Tak, kita ni tak. Jangan disebut-sebut. Sebab itu orang tua pun, kalau musuh, jangan disebut sangat. Macam di rumah kita ada tikus misalnya. Orang tua petua mana boleh sebut tikus-tikus. Sebut dapur ada tikus, beranak lebih banyak lagi daripada hari itu. Sebab itu mereka akan gelar dengan nama. Kalau tikus dia panggil Cik T, dia panggil. Ada panggil Cik T. Cik T tak, jangan panggil Cik Ta dah lah. Cik T panggil, maknanya tikus. Dia masuk hutan, mulut. Mana boleh sebut rimau, gajah, tak boleh. Semua ada istilah. Apa sebab? Barangkali mereka faham. Agama mengajarkan musuh ni jangan sebut sangat. Ini hanya pendapat sajalah. Kau marah pula dia orang kesihatan nanti. Baik, hari ni kita sambung balik kita punya bab tanda-tanda kiamat. Dan kita menggunakan pakai sebuah kitab terjemahan daripada tesis Dr. Yusuf Ibn Abdullah Ibn Yusuf Al-Wabil, yang membuat tesis berkaitan Asyratus Sa'ah. Dan beliau telah kumpulkan ada 57 hadis berkaitan tanda kiamat kecil, dan ada 8 hadis tanda kiamat besar, dan ada 5 tanda terakhir sebelum berlakunya kiamat. Dan pada kesempatan minggu lalu, 22 hari bulan April, kita sempat bahaskan perkara pada muka surat 297, dalil dinding penghalang tersebut belum dihancurkan. Kita sempat bincangkan pada kesempatan yang lalu tentang Ya'juj dan Ma'juj, yang mana mereka ni telah di PKP diperketatkan ataupun enhance MCO oleh Zulkarnain hasil daripada permohonan sekelompok kaum. Mereka tengok Ya'juj Ma'juj ni mengganas sangat, jadi mereka minta supaya
Sultan atau Raja kita-kita Zulkarnain, tolong buat PKP diperketatkan untuk Ya'juj Ma'juj ini. Dan permohonan itu direkodkan dalam Quran. Qalu ya Zulkarnaini inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Penduduk di kampung itu mengatakan, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj ini buat kerosakan di muka bumi. Dia banyak buat kerosakan. Bangkali dia pengotor, suka ludah sana sini, agaknya lah dia banyak buat kerja-kerja tak senonoh. Bolehkah kami bayar pada Tuhan untuk Tuhan buatkan dinding penghalang antara kami dengan mereka? Mana kalau sekarang ni kawat besi lah, pusingkan askar jaga dan macam-macam lagi. Qala ma makkinni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Maka Zulkarnain pun bertitah, tak payah upahlah pada saya, kata dia. Apa yang Allah beri pada saya lebih baik daripada upah yang kamu nak beri. Tapi bantulah saya dengan manpower, kekuatan manusia dan peralatan, supaya kita sama-sama benakan satu dinding penghalang antara kamu dengan mereka. Itu ada dalam surah Al-Kahfi ayat 94-95. Maka Ya'juj Ma'juj telah dibenakan penghalang kerana mereka ni banyak buat kerosakan. Tapi nasib baiklah ketika itu Ya'juj Ma'juj ni dia tak ada pakai kad UNHCR. Kalau pakai UNHCR, nescaya ramailah NGO akan kecam Zulkarnain sebab tak beri kemanusiaan. Tapi dia mendatangkan kerosakan, buatkan satu dinding. Tapi lah Ya'juj Ma'juj ini dia engkar kepada perintah PKP, tetap berusaha nak keluar, langgar larangan-larangan dan peraturan. Nabi SAW sendiri mencatatkan, yahfurunahu kula yaumin. Mereka ni dah dibuat dinding, tapi dia tebuknya dinding tu tiap-tiap hari dia korek. Hari-hari dia korek. Hatta idza kadu yahriqunahu qala allazi alaihim irji'u fasatahriqunahu ghadah. Maka dia punya ketua dia akan mengatakan, tak siap tak apa, balik esok kita korek lagi lubang dinding. Itulah kerja mereka hari-hari, kata Nabi. Qala fayu'iduhu Allahu ka'amsali ma kana hatta idza balagha muddatahum wa arada Allahu an yab'athahum 'ala an-nas qala alladhi 'alayhim irji'u fasatahriqunahu ghadan insyaallah wastasna. Nabi cerita Allah Ta'ala lebih berkuasa. Dia tebuk hari ini, dia balik. Allah cantumkan balik dinding itu. Esok datang, dia korek lagi. Balik, Allah cantumkan lagi. Sehinggalah sampai masa yang Allah kehendaki, maka Allah akan menjadikan dinding atau tembok itu hancur, rosak ataupun runtuh. Dan ketika itu, mereka akan keluar berjumpa kepada manusia. Dan hadis ini kita dah bincangkan pada kesempatan yang lalu. Cuma ramai di kalangan pecinta ilmu kita yang terlalu obses dengan cerita Zulkarnain ini, mengkaji daripada sudut-sudut yang pelbagai. Dia begini, tidak mustahak kita kenal siapa dia. Sebab pelajaran terbesar Zulkarnain ini kepada kita adalah beliau membina tembok, tetapi dia tidak pernah meletakkan harapan pun kepada tembok itu. Tetapi Zulkarnain dia meletakkan harapan dan pergantungannya hanya kepada Allah. Allah rekodkan dalam surah Al-Kahfi ayat 98, qala hadza rahmatum mir rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Kata Zulkarnain, dinding ini adalah rahmat dan kasih sayang daripada Tuhanku. Tapi kalau janji Tuhanku sudah datang, dia boleh hancur luluhkan dinding ini. Dan ingatlah, janji Tuhanku adalah benar. Surah Al-Kahfi ayat 98. Artinya kita, kalau nak lakukan sesuatu ikhtiar, janganlah meletakkan pada benda yang diikhtiarkan. Tapi harapan doa kita adalah kepada pemilik, iaitu Allah.
Allah yang boleh membantu kita. We do the best, let God do the rest. Buat saja yang terbaik, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, dalam kesempatan yang lepas, muka surat 298, kita sudah pun membincangkan pendapat daripada Al-Qurtubi mengenai 22 puak Ya'juj Ma'juj yang telah di-PKP-kan atau dikurungkan dalam Wall of Zulkarnain, the Wall of Alexander orang panggil, dinding Zulkarnain. Tetapi kata Al-Qurtubi, kita dah bincangkan pertemuan lalu, daripada 22 puak, satu puak dia terlepas. Nama puak ni kata Qurtubi Turk. Turk. Jadi Turk ini kata Imam Al-Qurtubi adalah Ya'juj Ma'juj yang dah terlepas. Ataupun pada pandangan dia juga, kalau dia bukannya Ya'juj Ma'juj yang terlepas, dia juga adalah peneroka awal, pioneer yang menjadi punca Ya'juj Ma'juj yang lain akan mengikut. Dan ini kita telah kita bahaskan sedikit. Sebelum itu, muka surat 297, kita bahaskan pandangan dari Said Qutb rahimahullah yang berpandangan Ya'juj Ma'juj ini adalah geng Tartar daripada Empire Mongol. Kita dah ceritakan mereka buat banyak kerosakan di muka bumi. Tapi kita sambung pagi ini cerita balik tentang apa yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi tentang Turk. Dia telah menyatakan Turk ini adalah pertama keturunan Yafis bin Nuh. Dan kita dah pun membahaskan siapakah Yafis bin Nuh. Pertemuan lepas kita sempat bahaskan dia adalah keturunan daripada asal daripada anak-anak Qanturah. 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 Qanturah ini adalah seorang hamba wanita yang menjadi milik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Daripada Qanturah inilah telah melahirkan anak-anak yang merupakan nenek moyang kepada bangsa Cina dan Turk. Dia dicatatkan selepas daripada kematian Siti Sarah, Nabi Ibrahim dia kahwin dengan Qanturah ataupun Keturah. Bagi kita dalam eskatologi Islam, kita tak berapa kenal sangat dengan Keturah ini ataupun Qanturah ini. Tapi dalam Genesis chapter 25 verse 1-2 King James Version ada dicatatkan, again Abraham took a wife and her name was Keturah, and she bare him Zimran and Jokshan and Medan and Midian and Ishbak and Shuah. Dia ada cerita tentang anak-anak Keturah ini. Adalah khilaf di kalangan orang Kristian tentang status sama ada Keturah ini isteri ataupun concubine, hambanya. Dalam Genesis ada pandangan, dalam Chronicles ada pandangan, di kalangan cendekiawan Yahudi pun ada pandangan. Tapi yang mustahak, kita tak ada benda ni, pengajian tentang Keturah ini. Dalam eskatologi agama lain ada. Dan mereka dapat 6 orang anak laki-laki, Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak dan Shuah. Dan anak-anak Keturah inilah menjadi ketua puak-puak di selatan dan di timur Kanaan. Dan bagi orang yang minat sejarah Melayu, dia kaitkan pula Keturah ini adalah asal-usul anak-anaknya itulah menjadi nenek moyang kepada orang Melayu. Ini panjang pula ceritanya lah. Banyak pula teori-teori yang mengaitkan pergi sana, pergi sini. Maknanya orang Melayu ni nak mengatakan dia keturunan Nabi Ibrahim jugalah, nak mengatakan begitu. Tapi berkenaan tentang Ya'juj Ma'juj ini adalah daripada keturunan-keturunan bangsa-bangsa Israel, Yahudi, Khazar. Memang ada satu teori bahawa Ya'juj Ma'juj ini adalah asal daripada bangsa Khazar, iaitu 95% daripada golongan bangsa Yahudi yang kita kenal hari ini. Ceritanya begini, pada abad yang ke-6 Masihi, keturunan Ya'juj Ma'juj ini dia bercampur dengan pelbagai suku di sekitar pegunungan Caucasus, termasuklah bangsa Hun yang berpindah daripada China Utara sekitar tahun 150 Masihi. Jadi campuran pelbagai suku keturunan Ya'juj Ma'juj ini telah membentuk satu dinasti baru pada abad yang ke-7 yang dikenali sebagai Khazar. Jadi golongan Yahudi Khazar yang disebut juga Yahudi Ashkenazi,
adalah keturunan Yahudi Eropah, dan mereka bukanlah golongan Yahudi asal yang original daripada keturunan Bani Israel, keturunan Nabi Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia sejarah begini, selama ni kita kenal ada 12 suku bangsa Yahudi yang berasal daripada keturunan Nabi Yaakob di Israel. Dulu Nabi Yaakob dia bagi-bagikan tanah Kanaan ataupun Palestin kepada 12 orang anak-anaknya, Ruben, Simeon, Lewi, Judah, Gad, Asher dan Naftali, Isachar, Zebulun, Joseph, Benyamin. Tapi Lewi dan juga Joseph ataupun Nabi Yusuf, dia tak terima pembahagian tanah. Lewi dia ni dia pegang jawatan pendeta. Jadi pendeta ni dia tidak berhak untuk memiliki tanah. Dan Joseph tu sebab dia pemimpin lah. Maka bahagian untuk Joseph ataupun Nabi Yusuf diwariskan kepada anak-anak mereka, iaitu Manasseh dan Efraim. Jadi 12 orang yang mendapat bahagian tanah Palestin, Ruben, Simeon, Judah, Gad, Asher dan Naftali, Isachar, Zebulun, Manasseh, Efraim dan Benjamin atau Bunyamin. Semua 12 keturunan daripada Nabi Yaakob inilah yang dikenali sebagai 12 suku Israel dan menjadi nenek moyang kepada bangsa Yahudi. Dan diceritakan ketika Palestin diserang oleh bangsa Assyria, kononnya hanya 2 suku Judah dan Benjamin yang bertahan semasa serangan itu. 10 suku yang lain, Ruben, Simeon dan lain-lain, hilang tanpa dikesan. The lost tribes. Tak tahu di mana kedudukan mereka. Dan pada masa penjajahan Empire Rome di Palestin, sebahagian besar daripada bangsa Yahudi yang telah yang ada baki ketika itu berdiaspora, mereka berhijrahlah, berpindah ke pelbagai belahan tempat di dunia, terutamanya di Eropah, sebelum akhirnya mereka balik semula ke Palestin. Jadi bangsa Yahudi itu sendiri kita bahagi pada 2 kelompok yang besar, kelompok yang asal daripada Rusia dan juga Eropah Timur yang kita panggil Ashkenazim. Sementara yang berasal daripada Spanyol itu kita panggil Sephardim. Ada juga beberapa kelompok kecil yang berasal daripada Timur Tengah disebut Mizrahim. Tapi daripada seluruh kelompok-kelompok Yahudi yang ada pada masa ini, lebih daripada 90% didominasi oleh Ashkenazim, asal daripada Rusia dan juga Eropah Timur. Jadi premis itu ada bahawa Ya'juj Ma'juj ini adalah daripada cucu cicit keturunan daripada anak-anak Pantura ataupun daripada keturunan-keturunan Turk. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuan Kitab mengatakan bangsa Turk ini adalah keturunan Tubak. Tubak. Siapa Tubak? Dalam Al-Quran ada menyebutkan tentang Tubak ini dalam surah Qaf ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ashabul aikati wa qaumut Tubak kullun kadzdzabar rusula fa haqqa wa'id. Dan juga penduduk Aikah serta kaum Tubak, tiap-tiap kaum itu telah mendustakan nabi-nabi yang diutuskan pada mereka, lalu mereka ditimpa azab yang telah dijanjikan. Ahum khairun am qaum tubba'in walladhina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Mengapa mereka masih berdegil dalam kekufurannya? Adakah mereka lebih kekuat kekuatannya atau kehandalannya atau kaum Tubak dan orang-orang yang terdahulu dari mereka? Orang-orang itu semuanya kami telah binasakan kerana sesungguhnya mereka adalah orang berdosa. Surah Ad-Dukhan ayat 37. Saudara, Tubak ini istilah jawatan pemerintah. Mereka ni dulu berpusat di Yaman tahun 1200 sebelum Masihi. Ada satu cerita lisan di tanah Arab. Cerita ni dengar orang ceramah di Mesir dulu. Dia ceritakan keturunan awal Tubak ini, dia pernah cuba serang Mekah dan dia nak runtuhkan Kaabah. Masa tu lepas daripada zaman Nabi Ibrahim AS. Jadi rombongan itu dipimpin oleh raja dia dan diikuti oleh dia punya menteri nama Amarishah. Dekat nak sampai dengan Mekah, diceritakan Raja Tubak ini jatuh sakit.
gering. Dia pening kepala, sampai pening tu sampai keluar cecair daripada hidung dengan matanya. Sinus ke apa dia tak tahu, tapi sampai keluar cecair. Datang seorang pengikut ajaran Nabi Ibrahim, dia pun beri pendapat, ampun tuanku, tuanku kalau nak elok, baik, sembah Allah. Sembah Allah nanti semua masalah selesai. Jadi raja ni agaknya, dia kata, ikhtiarlah, cubalah tengok macam mana. Akhirnya, dia setuju untuk nak menyembah Allah. Dan dia sembuh pula daripada sakit dia. Disebabkan rasa bersyukur, dia jaga kebajikan semua orang-orang di Mekah. Dia duduk di Mekah. Kemudian dia pindah pula ke Yathrib. Yathrib itu nama lama Madinah Al-Munawwarah. Pergi pula ke Madinah. Sampai di Madinah, dengar pula ada orang bercerita, di Yathrib ada orang cerita nanti akan datang satu Nabi, Nabi akhir zaman. Dia jadi berminat pula nak menunggu. Jadi dia pun tunggulah Nabi akhir zaman. Jadi 400 orang pengikut dia pun samalah, tunggulah juga. Tunggu punya tunggu tak tiba-tiba. Tunggu punya tunggu tak tiba-tiba. Akhirnya dia tulis satu buku, macam diary lah, berkenaan keyakinan dia kepada Nabi akhir zaman. Dia menanti dan menanti. Dia tulis lah macam catatan dia hari-hari. Dan buku itu disil dengan emas, bertatahkan emas. Akhirnya Raja Tubak ini, dia dah lama sangat menunggu. Yalah, zaman Nabi Ibrahim ditunggu dah. Nabi kita bawah lagi. Akhirnya dia keluar daripada Yathrib, berangkat pergi ke India. Dan dia dikatakan mangkat di India. Yang jadi cerita sedapnya, buku bertatah emas ini akhirnya bertukar tangan. Bertukar dari satu generasi ke satu generasi. Ialah buku dah lama. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaakob, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ribu tahun buku tu pindah tangan, pindah tangan. Tapi akhirnya buku tu sampai juga ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada ceritanya. Ini kerajaan Tubak namanya. Mereka dikatakan juga adalah sebagai keturunan Turk. Keturunan Turk ini ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, keturunan Afridun bin Sam ataupun Syam bin Nuh. Afridun. Afridun ni raja. Dia raja yang begitu hebat, memerintah Iran hampir 500 tahun. Kisahnya ada dicatatkan dalam The Shahnameh of Ferdowsi. Tapi kalau kita banyak baca, lebih banyak legenda lah berbanding dengan fakta-fakta. Tapi ada satu kajian yang dibuat oleh Dr. Ron Sella. Dia ni assistant professor di Central Eurasian Studies di Indiana State University. Dia bentang dalam satu seminar anjuran Center for Research on Ancient Chinese History di Peking University. Dia buat satu kajian bertajuk The Myth of Origins of the Turks and Their Complete Reconfiguration Under Muslim Rule. Kata dia, puak Turk ini anak cucu kepada Tur bin Faridun ataupun Afridun bin Sam bin Nuh. Jadi anak-anak Afridun ini telah bertebaran di beberapa lokasi. Salm telah pergi ke Rom dan dia kahwin dengan Arezu. Tur pergi ke Turkistan, dia kahwin dengan Mah. Dan Iraj telah pergi ke India dan juga Iran dan dia berkahwin dengan Sahi. Apa ciri-ciri puak Turk ini? Dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis dan juga Syarah An-Nawawi li Sahih Muslim, disebutkan bahawa ciri puak Turk ini adalah pipi mereka yang lebar dan agak menonjol. Kan nak sebut macam muka Jolo kan, macam high politik sangat. Kita sebut macam muka Oppa Gangnam Style lah. Jenis muka lebar gitu. Macam perisai yang dilapikkan dengan kulit. Pada zaman Muawiyah, ni zaman Bani Umayyah dulu, orang Islam, dia pernah berperang dengan puak-puak Turk ini. Dalam Fathul Bari ada dicatatkan, Abu Ya'la meriwayatkan daripada Muawiyah bin Khudaish radhiyallahu an, kata dia, aku pernah bersama dengan Muawiyah bin Abi Sufyan
ketika datang kepadanya surat makluman bahawa akan berlaku peperangan dengan bangsa Turk, dan orang Islam ketika itu dah pun berjaya. Ramai orang Turk telah terkorban dan harta mereka telah dirampas. Tiba-tiba Muawiyah ketika mendengar, dia marah. Kemudian dia tulis satu surat. Kata dia, aku telah memahami apa yang engkau telah katakan. Jangan engkau perangi mereka sampai datang perintahku kepadamu. Lantas Muawiyah pun bertanya, kenapa wahai Amirul Mukminin? Jawab dia, aku pernah dengar Nabi bersabda, la tazharanna turku alal arab hatta tulhiqaha bimanabiti syihi wal qaisum fa ana akrahu qitalahum lizalika. Sesungguhnya bangsa Turk akan mengalahkan orang Arab sehingga mengejarnya di Asyih dan Al-Qaisum, dan aku tidak suka berperang kerana hal perkara tersebut. Dalam kitab Mu'jamul Buldan disebutkan Syih ini adalah perkampungan Bani Yarbu' di Yamamah. Adapun Al-Qaisum adalah sebelah timur antara pertengahan jalan Mekah dengan Kufah yang dilalui oleh jemaah haji, berdekatan dengan Ajak, Salma, Jablam dan juga Taif. Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu dia cerita, ayahnya pernah duduk bersama Nabi. Kemudian Nabi pun bercerita, inna ummati yasuquha qaumun iradul awjuh shigharul a'yun ka'anna wujuhahumul hajafu salasa mirarin hatta yulhiquhum bijaziratil Arab. Sesungguhnya umatku akan dikejar sebanyak tiga kali oleh satu kaum yang berwajah lebar, mata sepet, muka mereka seperti perisai, sehingga mereka dapat mengejarnya di semenanjung Arab. Amma sabiqatul ula fayanju man haraba minhum. Adapun kali pertama, selamatlah orang-orang yang lari daripadanya. Wa amma thaniyatu fayahliku ba'du wa yanju ba'du. Pada kali kedua, sebahagian yang pula binasa dan yang lainnya pula selamat. Wa amma thalisatu fayastalimuna kulluhum man baqiya minhum. Sementara pada kali yang ketiga, mereka semua membunuh mana-mana orang yang masih hidup. Qalu ya Nabi Allah, manhum? Sahabat bertanya, ya Rasul, siapa mereka ni ganas sangat ni? Qal humut turku, itulah bangsa Turk, kata Nabi. Qala amma walladhi nafsi biyadihi la yarditunna khuyulahum ila sawari masajidil muslimin. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kuda-kuda mereka nanti akan ditambatkan di setiap tiang-tiang masjid orang-orang Islam, kata Nabi. Maka kata Abdullah bin Buraidah, selepas Nabi cerita begitu, ayahnya iaitu Buraidah tak pernah berpisah dengan dua ataupun tiga ekor unta sebagai bekal perjalanan, dan dia akan sentiasa sediakan air minum sebagai bekalan sekerana dia mendengar tentang sabda Nabi, musibah yang akan dibawa oleh puak-puak Turk ini. Hadis riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Kenapakah Muawiyah dia marah kalau kita serang balik bangsa Turk ini? Sebab masyhur pada zaman sahabat ada satu hadis yang berbunyi, utruku turka ma tarakukum, biarkanlah bangsa Turk selama mereka membiarkan kamu. Hadis dalam Sunan Abu Daud. Soalannya, bila masa bangsa Turk dia pernah datang menyerang bangsa Arab? Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menceritakan, asalnya dulu orang Turk ini ramai jadi banduan, ramainya banduan. Akhirnya zaman Al-Mu'tasim diambil semua orang ni jadi tentera, jadi askar. Orang Turk ini dia jenis tak reti bahasa, kaduk naik junjung tak kaduk diri. Dia bunuh pula Al-Mutawakil yang merupakan putera kepada Al-Mu'tasim, sebab tak bagi orang tu ada pewaris. Dia dah besar kepala, minta hak macam-macam. Akhirnya dia bergabung dengan kerajaan Ad-Dailam, jadi gunting dalam lipatan.
Dan pemimpin As-Samaniyah juga adalah daripada bangsa Turk. Kemudian muncul pula dinasti Sabaktikin, dinasti Saljuk. Pengaruh mereka ni sampai ke Iraq, sampai ke Syam, sampai ke Rom. Kemudian muncul dinasti Zanki yang kalahkan kerajaan di Mesir, Syam dan juga Hijaz. Akhir sekali muncul Genghis Khan pada abad yang ke-6. Kemudian muncul pula Puak Ling yang dipimpin oleh Timur. Kemudian datang pula ke Syam. Dia bakar Damsyik sampai ke bumbung-bumbung. Mereka jajah pula sampai Rom, sampai India. Memang puak yang ganah. Tapi jangan kita terlampau kutuk mereka sangat. Sebab pada akhirnya kebanyakan daripada mereka ini menganut ajaran Islam. Sebagaimana hadis menyebutkan, watajiduna min khairin nasi ashaddahum karahiyatan lihadzal amri hatta yaqa fihi wan nasu ma'adinu khiyaruhum fil jahiliyah wa khiyaruhum fil Islam. Dan kamu akan mendapati manusia yang paling baik adalah yang sebelumnya paling kamu benci, dan mereka masuk Islam dan masuklah mereka ke dalamnya. Orang terbaik dari mereka pada masa jahiliyah adalah orang terbaik pada masa Islam. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Manakib bab Alamatun Nubuwah fil Islam. Jadinya puak-puak Tartar, puak-puak daripada kerajaan Empire Mongol, puak-puak Turk jahat, tetapi akhirnya mereka ini semua memeluk Islam. Baik, apa pandangan tuan kitab kita sebenarnya? Sebelum kita tutup tajuk Ya'juj Ma'juj ini, apa pandangan tuan kitab mengenai isu Ya'juj Ma'juj akan keluar? Ini pandangan tuan kitab. Kata dia, keluarnya Ya'juj Ma'juj di akhir zaman masih belum terjadi sampai sekarang, kata dia. Ini pandangan dia. Muka surat 298, perenggan paling bawah. Apa hujah dia? Hujahnya adalah hadis-hadis sahih menunjukkan kemunculan mereka hanyalah selepas turunnya Nabi Isa. Selagi Nabi Isa tak turun, maka tak boleh nak dikatakan apa yang berlaku ini adalah Ya'juj Ma'juj. Ada orang nak mengatakan virus yang sedang merebak sekarang ini adalah Ya'juj Ma'juj. Teori pandangan. Tapi kata tuan kitab, selagi tak turun Nabi Isa, berdasarkan hadis-hadis sahih, selagi itulah tidak akan datanglah Ya'juj Ma'juj ini. Dan Nabi Isa, kata tuan kitab, akan berdoa kepada Allah supaya mereka dihancurkan, dan Allah akan hancurkan mereka, kemudian melemparkan mereka nanti ke lautan, serta mengamankan negara-negara dan negeri-negeri yang sebelum ni huru-hara jadi aman daripada kejahatan-kejahatan mereka. Maka selesailah kita tajuk Ya'juj dan Ma'juj. Alhamdulillah. Hari ini berkesempatanlah kita masuk kepada fasal yang kelima, muka surat 299, iaitu gempa bumi, tanah runtuh di tiga wilayah. Gempa bumi, tanah runtuh di tiga wilayah. Muka surat 299. Bagi yang ada kitab, yang tak ada kitab tak dapatlah nak menolongnya. Kedai buku tutup belaka sekarang ni, ya. Baik. Muka surat 299 fasal yang kelima, Ya'juj Ma'juj selesai. Selesai. Pertama, tuan kitab bawakan apakah makna khasaf. Khasaf dalam Tartibul Qamus Al-Muhit dan juga kitab Lisanul Arab dikatakan khasful makani yakhsifu khusufan. Maknanya adalah ditenggelamkan ke dalam bumi dan hilang pula di dalamnya. Antara makna kalimat ini adalah firman Allah, fa khasafna bihi wa bidarihil arda, maka kami benamkan Qarun berserta dengan rumahnya ke dalam bumi. Surah Al-Qasas ayat 81. Kalimat Al-Khasaf disebut sebanyak 8 kali yang diulang-ulang dalam 7 surah Al-Quran. Pertama dalam surah Al-Qasas ayat 81 sampai 82. Yang kedua surah Al-Ankabut ayat 40. Yang ketiga surah An-Nahl ayat 35.
Yang keempat dalam surah Al-Isra ayat 68. Yang kelima surah Saba ayat yang ke-9. Yang keenam surah Al-Qiyamah ayat ke-8. Dan yang ketujuh dalam surah Al-Muluk ayat yang ke-16. Jadi tiga penenggelaman ke dalam bumi adalah termasuk dalam tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam beberapa hadis berkaitan dengan tanda-tanda besar kiamat. Sebenarnya, saudara, kita pernah bincangkan secara asas bab ini pada masa kita bincangkan tanda kecil kiamat yang ke-30, iaitu banyak terjadi gempa bumi. Itu pada muka surat 129. Dah lama dah kita mengaji dulu, yang mana Nabi dalam satu hadis menyebut, La taqumu sa'atu hatta taksura zalazilu. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga banyak terjadinya gempa bumi. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Baik, yang kedua, Tuan Kitab mencatatkan dalil-dalil dari As-Sunnah tentang akan terjadinya tiga gempa. Ini muka surat 299 yang di bawah itu. Ada beberapa hadis. Pertama, Nabi menyebutkan, Inna sa'ata lan takuma hatta tarau ashra ayatin fazakara minha wa salasatu khusufin khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Sesungguhnya kiamat tidak akan berlaku sehinggalah kamu melihat 10 tanda. Lalu Nabi menyebutkan antara tandanya adalah tiga penenggelaman ke dalam bumi, penenggelaman di sebelah timur, penenggelaman di sebelah barat dan penenggelaman di jazirah Arab. Hadis dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Hadis yang kedua, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayakunu ba'di khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab. Qultu ya Rasulullah, ayakhsifu bil ardi wa fiha salihun?" Qala laha Rasulullah, idza aktsaru ahliha al khayb khabathu. Apa maksudnya? Sepeninggalanku nanti akan terjadi tiga penenggelaman di timur, penenggelaman di barat dan penenggelaman di jaziratul Arab. Maka Ummu Salamah bertanya, apakah bumi akan ditenggelamkan sementara di dalamnya ramai orang-orang soleh? Maka Nabi pun menjawab, kalau penduduknya sudah banyak melakukan kefasikan dan kekejian, maka itulah yang akan berlaku. Hadis dalam riwayat At-Tabrani. Baik, yang ketiga, kata Tuan Kitab muka surat 300, adakah gempa-gempa itu telah pun terjadi? Baik, dalam kitab Al-Isya'ah muka surat 49 disebutkan tiga jenis gempa, iaitu gempa di tiga wilayah tersebut masih belum terjadi sampai sekarang, seperti tanda-tanda kiamat besar yang lain yang juga masih belum muncul, kata Tuan Kitab. Walaupun sebahagian ulama berpendapat bahawa itu telah terjadi, tapi Tuan Kitab mengatakan ianya belum terjadi. Ada ulama yang mengatakan dah terjadi. Sebagai contoh, Asy-Syarif Al-Barzanji, pengarang kitab Al-Isya'ah Asyrati As-Sa'ah, dia mengatakan dah pun terjadi. Tapi yang benarnya bahawa perkara itu, kata Tuan Kitab, masih belum berlaku sampai sekarang. Yang berlaku hanyalah penenggelaman yang di tempat yang berbeza-beza, terjadi pada zaman yang berjauhan, dan itu hanyalah tanda-tanda kecil kiamat saja, kata Tuan Kitab. Tiga penenggelaman yang bakal berlaku ini sangat besar dan sangat menyeluruh, dan akan berlaku di pelbagai belahan bumi, di bahagian timur, barat dan juga semenanjung Arab. Baik, itu kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dan telah ditemukan penenggelaman di pelbagai tempat. Akan tetapi mungkin saja yang dimaksud dengan tiga penenggelaman adalah sesuatu yang lebih dahsyat daripada yang telah ditemui, seperti ukurannya dan tempatnya yang lebih besar. Hal ini diperkuat dengan apa yang disebut dalam sebuah hadis, bahawa penenggelaman itu terjadi ketika banyaknya maksiat dan kekejian,
yang berlaku di tengah manusia, iaitu ketika maksiat bermahalajalela. Ini muka surat 301. Cuma saudara, dalam internet heboh tentang teori gempa bumi yang berlaku di tiga penjuru dunia. Ialah namanya internet. Sekarang ni pula netizen ni ramai yang masa lapang PKP belaka, mereka memang kerja ngadap internet je lah hari-hari. Netizen ni pula tak ada benda yang dia tak tahu, semua benda dia tahu. Musim-musim ni pula mengadap internet, lagi banyak dia tahu. Lepas tu kata orang tua-tua, nak tahu panjang dan belikunya sungai, tanya pada seluang. Nak tahu dalamnya lubuk, tanya memerang. Nak tahu lebarnya padang, tanya pada belalang. Nak tahu tebalnya hutan, tanya empat-empat belang. Tapi kalau nak tahu semua perkara, tanya netizen. Tak ada benda dia tak tahu, semua dia tahu. Cerita mas koyok dia tahu, mas bocor dia tahu. Cerita rimau panjang, rimau pendek, semua dia tahu belaka. Tak ada benda yang dia tak tahu. Termasuklah cerita kiamat pun dia tahu juga, iaitu cerita kononnya telah berlaku tiga penenggelaman ataupun gempa bumi. Kita di kuliah Duha ni, kita baca, kita terima, berlegar dalam laman sosial, kita baca, tapi kita kena selarikan dengan dalil-dalil Quran, hadis dan juga kaul atau kajian para ulama' yang muktabar. Kajian ulama' muktabar. Dalam sebaran itu digunakan hadis daripada Huzaifah bin Asid dan juga Ummu Salamah yang kita bincangkan sebentar tadi. Dalam bahasa Arab, gempa bumi ini kita panggil dengan tiga perkataan. Pertama, zalzala ataupun rajafa. Yang kedua, rajja. Yang ketiga, dakkah. Zalzala ni dia goncang, lain. Kalau rajja, goyang, lain. Goyang, goncang. Kalau dakkah, roboh terus, dia lain. Dari segi perspektif teologis, berdasarkan Al-Quran, empat kalimat yang kita sebutkan sebagai zalzala, rajafa, rajja, dakkah ini, dia duduk dalam tujuh ayat Al-Quran yang membicarakan tentang gempa bumi. Ada tiga ayat dalam surah Al-A'raf, ayat 78, ayat 91 dan 155. Ada satu ayat dalam surah Al-Ankabut, ayat 37. Ada satu ayat dalam surah Al-Waqi'ah, ayat yang keempat. Ada satu ayat dalam surah Al-Fajr, ayat 21. Dan ada satu ayat dalam surah Al-Zalzalah, ayat yang pertama. Adapun hadis-hadis, dia guna perkataan khasfun, lain. Apa makna khasfun? Dalam tertibul Qamus Al-Muhit dan juga Lisanul Arab, khasfun ni tenggelam dalam bumi, lepas tu hilang terus. Masuk, hilang terus. Sebagaimana tadi kita sebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 81, Allah Ta'ala ceritakan dia benamkan Fir'aun, Qarun, dengan rumah-rumahnya sekali hilang. Lepas itu panggil harta karun, hilang semua. Bila kita cerita yang orang sebar dalam WhatsApp dan macam-macam, penenggelaman tersebut telah berlaku ataupun tidak? Tiga penenggelaman yang disebutkan dalam hadis tanda besar kiamat ini masih belum terjadi sampai sekarang. Kononnya dalam WhatsApp tu diceritakan ada satu hadis, khosfu bil masyrik wa khosfun bil maghrib wa khosfun bi jaziratil Arab. Maka berlakulah tiga penenggelaman di timur, di barat dan di semenanjung Arab. Timur ini mereka katakan sebagai Aceh. Aceh. Kita katakan begini, sebenarnya tidak ada gempa bumi di Aceh. Tidak ada. Yang ada berlaku dulu adalah gempa bumi lautan Hindi, lain. Dia bukan gempa bumi di Aceh. Gempa bumi di laut, gempa bawah laut 9.3 skala Richter. Dan bukan hanya Aceh saja kena. Sri Lanka, India, Thailand, Maldives, Somalia, Myanmar, Kepulauan Seychelles dan negara kita pun kena. Jadi tak timbul isu. Dan total kematian ketika di Aceh itu baru 230,210 orang.
dalam ranking musibah yang paling membunuh di dunia, apa yang berlaku tsunami di Aceh itu baru ranking kelima dunia. Ranking pertama paling tinggi berlaku di Chiaching di China pada tahun 1556 zaman dinasti Ming. Berlaku gempa bumi tak banyak, 8 skala Richter saja, tapi yang mati 830 ribu orang terkorban. Tenggelam habis kampung itu. Kemudian dalam WhatsApp itu disebutkan, kononnya kalau tenggelaman di barat berlaku di bandar L'Aquila, Itali. L'Aquila, Itali pada 6 April tahun 2009. Kononnya dah pun berlaku. L'Aquila ini di satu daerah, dulu dalam negeri Abruzzo di tengah-tengah Itali. Kita nak perbetulkan, sebenarnya sebelum kejadian tahun 2009 itu, L'Aquila ini dah 10 kali kena gempa. Tahun 13-15 dia dah berlaku gempa meluluh lantahkan San Francisco Church. Tahun 13-49 pun berlaku juga yang kali kedua gempa bumi. Tahun 1452 berlaku. Tahun 1461, tahun 1501, tahun 1646, tahun 1703, tahun 1706, tahun 1786 dan tahun 1958. Yang itu kena 5.0 skala Richter. Jadi bukanlah kali pertama. Yang berlaku pada 6 April tahun 2009 pukul 1.32 tengah hari itu 6.3 skala Richter dan telah meruntuhkan sebanyak 11,000 buah bangunan, 308 orang terbunuh, 1,500 orang tercedera, 65,000 orang hilang tempat tinggal. Dan gegaran itu di L'Aquila itu dirasakan sampai ke Abruzzo, Rome, Lazio, Marche, Molise, Umbria dan Campania. Itu penenggelaman di barat. Belum berlaku lagi. Kemudian disebutkan Semenanjung Arab. Berlaku gempa bumi di Semenanjung Arab. Gempa bumi 5.39 skala Richter di bahagian barat Arab Saudi. Kita juga nak perbetulkan. Kita kena faham bila Nabi sebut Jaziratul Arab, Semenanjung Arab ataupun Kepulauan Arab. Di mana duduk? Jaziratul Arab, dia terletak di Asia Barat, antara Afrika dan juga Asia dan sebahagian besar daripada kawasan Timur Tengah. Dan dia dikelilingi oleh Laut Merah di bahagian barat dan juga barat daya, Laut Arab di sebelah selatan, Teluk Oman di sebelah timur, Teluk Parsi di timur laut dan Teluk Aqabah di bahagian barat laut. Itu Semenanjung Arab. Antara contoh negara-negara yang duduk di Semenanjung Arab sekarang ini adalah Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, UAE, Yaman dan yang paling popular Arab Saudi. Ini semua duduk dalam Jaziratul Arab. Sebenarnya di Semenanjung Tanah Arab dah banyak kali berlaku gempa bumi. Bukannya yang baru disebutkan dalam internet itu, tidak. Dah banyak kali. Tahun 1982 bulan Disember pukul 9.12 pagi telah berlaku gempa bumi di Damar sebelah utara Yaman, 6.2 skala Richter, 2,800 orang terkorban dan 1,500 orang cedera. Jadi bukan benda baru. Tahun 1995 berlaku gempa bumi pukul 6.14 petang di Teluk Aqabah. Teluk Aqabah ini letak antara Mesir, Israel, Jordan dan juga Arab Saudi. Dikenali sebagai gempa bumi Nuwaibak, 7.3 skala Richter, 8 orang terkorban, 30 orang yang cedera. Tahun 2008 pukul 3 petang berlaku di Bandar Abbas gempa bumi yang juga memberi kesan sampai ke Dubai di UAE, 6.1 skala Richter, ada berlaku 17 gegaran, paling lama 30 second dan mengorbankan seramai 7 orang dan 47 orang cedera. Jadi gempa bumi di Semenanjung Arab bukan benda rare, benda tu selalu berlaku. Bahkan kalau kita nak campur Syria lah, kita campurkan sekali Syria. Syria saja ada 6 gempa bumi dah pun berlaku. Tahun 115,
tahun 1202, tahun 1138, tahun 1157. Ada rekod kan, banyak kali berlaku gempa bumi. Apa yang berlaku di Arab Saudi itu sebenarnya bukannya gempa bumi, tetapi volcanic quakes. Volcanic quakes ni, kalau kita buka laman web The Smithsonian Institution's GVP, Global Volcanism Program, dia ada simpan data berkenaan volcano di kawasan Middle East and Indian Ocean. Kalau kita klik pada volcano search dan juga eruption search, kita klik negara, klik tahun, taipkan Saudi Arabia, akan keluarlah kurang lebih 24 data tentang volcano yang berlaku di Arab Saudi. Dalam kes yang berlaku pada tahun 2009 itu, dapatan daripada Saudi Geological Survey untuk kajian Nature Geoscience, ia hanyalah gegaran dari kawasan lava purba yang dinamakan Harad Lunair, juga dikenali dengan Harad Asyaqah atau Harad Asyarqiyah. Dia terletak di barat Laut Madinah, bukannya di barat Saudi seperti yang disebarkan. Jaraknya 223 km daripada kota Madinah sekarang. Harad Lunair ini tuan-tuan, dia seluas 180,000 km persegi. Dia dah terbentuk 30 juta tahun dulu apabila Arab Saudi berpecah daripada Afrika. Dan dia pernah letuskan lava tahun 1258 Masihi dan asapnya nampak sampai ke Mekah. Dan dia dah diisytiharkan tidak aktif. Namun beberapa tahun yang lepas, pakar geologi di Saudi telah kesan ada 30,000 gempa yang berlaku di kawasan Harad Lunair. Mereka gunakan sensitive equipment untuk nak kesan bunyi dan mereka temui ada 19 gempa pada magnitude yang keempat dan pada 2009 naik jadi 5.4. Beberapa kediaman di Al-Aish ketika itu telah mengalami retak, maka kerajaan Arab Saudi telah pindahkan secara rahsia 40,000 penduduk berdekatan. Ini tidak diketahui oleh ramai orang. Dan para penyelidik telah jumpa satu kawasan tanah yang meretak ataupun pecah merekah sejauh 8 km panjang dan 3 km lebar. Sebab itu, kita jangan ingat kalau bekas gunung berapi ke apa takkan aktif lagi. Jangan. Walaupun dia telah diisytiharkan sebagai tidak aktif ataupun bertaraf pre-holisin dah jutaan tahun, tapi kita jangan lupa sampai masanya dia akan meletup balik. Dan itulah yang akan berlaku kepada tanda besar kiamat nanti. Berlaku penenggelaman itu kerana letupan-letupan ini. Tapi kita tidaklah nak nyebut negara orang sangat. Kita pun di Malaysia ni pun, kita pun ada gunung berapi kita. Gunung berapi kita terletak di Bom Balai, Tawau. Ini kena banyaklah berdoa. Walaupun gunung itu diisytiharkan sebagai tidak aktif, dipanggil sebagai pre-holisin, dah usianya jutaan tahun. Tapi ialah walaupun dia dah tua ke dah purba ke, kita jangan lupa otai masih berbisa. Buatnya esok kita nano laro sangat banyak maksiat, dia batuk saja esok, pitam kita keluar WhatsApp saja. Kapal terbang pun tak boleh belayar lagi, tak boleh terbang lagi dah. Jadi benda tu akan berlaku. Jadi kata Tuan Kitab, gempa-gempa ini masih belum terjadi. Selesailah kita muka surat 301. Kita masuk pada muka surat 302. Ni mana yang sempat kita cerita, tak sempat kita sambunglah minggu depan. Sebab menengokkan kepada sidang penonton, para pelajar kita, bulan-bulan puasa ni dia tak berapa rut nak belajar sebenarnya. Sebab tak rut tu lah, tak biasa bulan puasa jarang belajar. Kita masuk muka surat 302, fasal yang ke-6, iaitu kabut. Ini bukan kabut sil, tak, kabus. Ejaan ko terjemah ni kabut. Atau bahasa Arab, ad-dukhan, asap, asap, kabus, asap. Muka surat 302, iaitu munculnya asap pada akhir zaman adalah salah satu daripada tanda-tanda besar kiamat. Dan perkara ni pun banyak sangat teori. Kita akan mulakan dengan teori dulu. Ada yang kata ni nuclear holocaust.
dia menghasilkan mushroom, mushroom cloud of a nuclear bomb. Macam-macam lah teori asap ni akan muncul pada bulan puasa tahun ini. Bila dia keluar tu tanda kiamat nak berlaku lele. Apa perbahasan ilmu tentang perkara berkaitan dengan asap ini? Yang penting asap ini ada disebut dalam Quran. Surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Fartaqib yawma ta'ti sama'u bidukhanim mubini yakshannas hadha azabun alim. Tunggulah pada hari ketika langit membawa asap yang nampak jelas yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Surah Ad-Dukhan ayat 10-11. Apakah agaknya huraian kepada asap ini? Ini kita akan bincangkan pada kesempatan minggu hadapan insya-Allah. Sekadar itu kuliah duha kita. Sekali lagi kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita dapat bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pengajian kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma idfa' 'anna al-waba' wal ghala' wal riba' wal zina wal mihan wa su'al fitan. Man zahara minha wa ma batan an baladina hadha pahang darul ma'mur khasatan wa an sa'iril biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamal jamaluka wal quwwata quwwatuka wal kudrata kudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizkina fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika. Atina ma ataita ibadika salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, stay home, stay safe. Tingkatkan ibadah, kurangkan juadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.